Ya, kalau aku sih terserah apa kata Netizen. netizen. Ya, kalau aku sih sama dia asik-asik aja, Asik. sama temannya. Dan Kerja secara profesional dan sih. Penyanyi Memes Prameswari dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Billy Syahputra. Tak hanya dekat di acara TV saja, Memes Prameswari dan Billy Syahputra acap kali bertemu di luar pekerjaan. Billy Syahputra dan Memes Prameswari bahkan baru saja pergi liburan bareng di Pulau Dewata, Bali. Melihat kedekatan Billy Syahputra dan Memes Prameswari, sontak banyak publik bertanya-tanya soal hubungan mereka. Namun sayangnya, mereka belum mengonfirmasi apapun mengenai hubungannya sampai detik ini. Baru-baru ini, Memes Prameswari mengungkapkan sosok Billy Syahputra di matanya. Hal itu disampaikannya melalui video YouTube bersama ahli mikroekspresi, Poppy Amalia. Penyanyi asal Surabaya itu menganggap Billy Syahputra adalah sebuah keajaiban yang hadir di kehidupannya. He is a miracle, dia adalah keajaiban, bisa ada di kehidupan aku sejujurnya dan aku sudah pernah bilang ini sebelumnya, ungkapnya dikutip dari kanal YouTube Poppy Amalia tanggal 24 Juni tahun 2021. Lebih lanjut, Memes Prameswari mengungkapkan bahwa dirinya sering mendapat hujatan dari para haters. Dibully banget apalagi sekarang namanya cowok kan pasti dekat sama siapa, siapa, siapakan. Terus dari mereka mungkin enggak suka sama aku dan sebagainya, lanjutnya. Artis cantik kelahiran tanggal 29 Agustus tahun 1996 itu juga menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat pansos pada Billy Syahputra. Memes Prameswari bahkan tidak mau menggunakan nama Billy Syahputra untuk judul di beberapa konten YouTube-nya. Aku enggak mau kayak gitu pansos bahkan di YouTube channel aku sendiri kalau misalnya kolab sama dia nih, aku enggak pernah mau nyebut namanya di judul, jelasnya. Hal itu lantaran dia tidak mau bergantung terhadap adik almarhum Olga Syahputra.